Halo guys, selamat datang kembali di channel Buset Gaming, channel paling top se-RT RW, tapi menurut gue sih. Oke, dan kali ini gue bermain lagi OPM The Strongest ya, setelah lama sekali nggak upload ya, ataupun ya gimana ya, jarang pokoknya ya, karena ya begitulah, bosen ya, cuma gitu-gitu aja. Oke, dan kali ini gue mau ikut yang lagi viral ya di OPM, yaitu gacha si Bang Zombie Man. Jadi Bang Zombie Man itu adalah hero kelas S peringkat ke-8. Wah, gila ya ini. Hero kelas S peringkat ke-8 tapi powernya ngalah-ngalahin si peringkat 2, 3, 4, 5 bahkan 6. Wah, gila ini. Ini nanti pasti muncul lagi ya, Zombie Man Hero SSR Part 2. Nah, ini kan Tatsumaki kan sudah muncul ya, SSR Part 2. Ini apa? Ini sudah kehabisan apa kira-kira developernya? Sudah kehabisan itulah pokoknya ya. Oke, dan di sini gue mau gacha ya. Gacha ini si Zombie Man. Tiketnya cuma 47 dan gue kali ini 50 aja ya, daripada nggak gacha sama sekali. Oh, dan karena tiket gue habis, tapi sebentar, ini kok aneh ya, di game ini, di game gue ini, tentu mungkin HP-nya atau kok aneh ya. Nah, ini ada yang putus-putus ini ya, layarnya ada yang menghitam. Ini kira-kira kemana ya? Ini kira-kira kenapa ya? Ada yang tahukah? Terus ini juga guys, di sini. Nah, ini nyendat-nyendat ini apa ini? Nah, ini di sini juga begitu. Ini yang tepi-tepi itu kok hitam ya? Kenapa ya kira-kira? Oke. Kalau ada yang tahu mungkin minta sarannya dong, gimana cara memperbaikinya ini? Ya, semenjak layar gue jadi gitu itu loh, gue jadi males mainin ini ya. Oke, terus kali ini gue mau beli dulu ya materialnya atau black ticketnya. Tiga ya tadi ya, kurang 3 660. Dan gue sekalian mau jelasin gimana sih algoritmanya gacha ya. Jadi algoritma gacha itu, algoritmanya itu ya beda-beda sih, setiap game itu berbeda. Ada yang gachanya itu setiap 100 kali gacha itu mendapatkan item tertentu, atau mendapatkan, kalau di sini katakanlah itu apa ya, SSR ya. Ada, kalau misalkan di game lain itu mungkin 1000 per SSR ya. Jadi munculnya itu 1000 kali gacha di dalam satu server ya, algoritmanya seperti itu. Jadi misalkan gue ini kan main di server 44 ya. Di server 44 ini kan ada berapa orang ya? Nggak tahu ya satu server itu berapa orang. Nah, di sini nggak tahu berapa ya untuk sistem algoritmanya. Cuma kalau mau memperoleh SSR itu paling nggak misalkan itu 100 kali gacha muncul 1 SSR. Jadi makanya itu ada yang kadang ada yang, bang, gue cukup 10 black ticket dapat si Zombie Man. Bang, gue 20 black ticket dapat King. Bang, gue cukup 1 tiket dapat Metal Knight. Nah, itu bohong apa enggak? Itu beneran ya. Karena kenapa? Dia lagi ngecak atau lagi hoki ya bahasanya itu. Karena seperti yang gue tadi bilang, jadi kemungkinan rasionya itu misalkan 1/100 kan. Jadi dia itu gacanya pas ke 100 ya. Jadi kemungkinan semua player itu pas 99 kali. Nah, bagian ke 100-nya pas bagian dia, makanya dapat ya. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi makanya dalam gacha ini nggak ada trik-trik tertentu, yang ada cuma hoki ya.
Oke, langsung aja gue gacain si Babang Zombie Man ya. Ya, semoga aja dapat ya. Semoga aja gue kali ini dapat ke... Dapat. Oke, sekarang langsung aja. Walik. Ini ya bener ya. 10 yang pertama dapat enggak? Dan ini muncul si Zombie Man ini kalau nggak salah rasionya berapa ya? Tadi nggak baca. Kalau biasanya sih per 30... gacha itu rate-nya naik ya 1, rate-nya naik berapa gitu. Oh, dapat si Fuke Gao. Kalau feeling gue mengatakan ini nggak bakal dapat ya, karena gue udah pernah sih dapat hoki 30 kali dapat boros ya, pas 30 kali ya. Oke, dapat si Bubuki. Ayo, mana keluar nggak? Oh, double SR. Wah, ini pengalaman. Kalau dapat double SR, kemungkinan ini nggak dapat ya si SSR-nya. Kemungkinan, tapi ya nggak tahu juga sih ya. Karena gue algoritmanya itu nggak tahu berapa ya. Tapi yang pasti susunannya begitulah pokoknya. 30 muncul. Ayah, lagi-lagi si Oke Gao ini. Jadi anu ya, untuk trik subuh, trik apa itu, King Blessing, trik siang hari, apa itu cuma ya kebetulan lah. Kalau di 30 nggak dapat berarti apa ya, nggak dapat berarti ini ya. Oke, dan memang sulit sekali ya. Oke, 10 yang terakhir ke satu-satu aja lah, kali aja ntar ke apa ya namanya itu. Dan kalau misalkan ya, kemungkinan kan ada yang bilang pakai trik subuh, trik King Blessing. Nah, itu sebenarnya bukan trik, tapi kemungkinan dari isu tersebut ya. Isu tersebut otomatis kan semuanya itu pada gacha waktu subuh. Nah, makanya dari itu rate-nya kan naik ya. Untuk mendapatkan itu, makanya kemungkinan besar itu dapat ya. Karena rate-nya yang naik kan semakin banyak yang gacha kan semakin sering muncul pula ya. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau misalkan di subuh itu, kalau hari biasa ada 10 orang gacha ya, kebetulan di subuh itu ada 1000 player. Nah, otomatis kemungkinannya kan jadi berapa? Seharusnya menjadi 1% kan naik menjadi 10% ya. 100% ya mungkin ya. Oke lah. Jadi pokoknya seperti itulah gambarannya. Oke, masih song. Lanjut juga, masih song juga. Lanjut, masih dapat song. Akhirnya. Oke. Dapat song, masih dapat song, masih dapat song. Apa ya jenenge anu? Ini enggak paham lah pokoknya. Pokoknya intinya ya happy aja lah. Yang namanya game itu kan buat hiburan. Ya syukur-syukur kalau dapat, kalau enggak dapat ya enggak usah emosi lah. Oke, dan memang song untuk si Zombie Man ini. Sebenarnya aku enggak begitu suka sih sama Zombie Man ya. Cuma kayaknya itu skillnya bagus ya, untuk powernya itu bagus sekali ya. Kalau aku sih mending, kalau masalah suka-sukaan sih suka Garu ya malahan. Oke, dan seperti itulah gacha apes kali ini. Jadi 50 oh iya ya, 50 gacha yang apes, tak dapat apa-apa. Oke, dan cukup sekian untuk konten kali ini. Thanks for watching and I'll be back. Ciao.